Saudara-saudari yang terkasih, di saat pandemi virus corona, Paus Fransiskus mengajak umat di seluruh dunia untuk melakukan tiga hal. Yang pertama, berdoa agar para ahli menemukan vaksin yang tepat untuk virus ini dan pandemi virus corona segera berlalu. Bapak Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo juga telah membuatkan doa secara khusus untuk itu. Lalu yang kedua, kita diminta untuk berpuasa. Apa artinya berpuasa? Berarti 18 tahun ke atas sampai dengan 60. Tapi kalau usia 60 ke atas masih kuat, silahkan. Artinya makan satu kali kenyang dalam satu hari. Biasanya kita akan makan tiga kali. Lalu jatah uang untuk dua kali makan yang lain kita bisa gunakan untuk beramal kasih. Itu yang ketiga, berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan. Supaya mereka bisa sedikit tersenyum di saat pandemi ini. Semoga kita ingat Kamis 14 Mei, kita berdoa, berpuasa, dan beramal kasih. Tuhan memberkati.